Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Saya sedang tunggu padi ya. Ini nih, padinya nih. Tuh. Ini padi merah ya. Beras merah. Nah. Ini beras merah nih. Ini bagus teman-teman. Dari pangkal sampai ke ujung itu terisi penuh. Dan kalau yang ini karena sudah tua ya padinya dan menemui musim dingin pun ini kuat karena bentar lagi mau dipanen. Bentar lagi mau dipanen. Jadi walaupun musim dingin juga ini kuat ini. Nah, karena udah tua. Kalau yang di sana tadi itu baru itunya ya baru hamil. Karena udah musim dingin jadi nggak kuat, mati. Sedangkan ini bagus nih. Tuh beras merahnya. Ini beras merah ini. Bagus ini. Full terisi penuh. Dari bawah sampai ke ujung. Tuh, terisi penuh. Mantap. Ya. Tuh, ininya juga penuh. Pas. Bagus ini. Wow. Coba kita hitung ya satu dapur ini. Nih. Ini kan satu dapur ini. Nah, terisi berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 ini. Ada 5 padinya. Oh, bagus. Tapi sebelah sini nih karena angin ini. Karena angin sedikit ya. Jadi rebah. Tapi nggak masalah karena ini sudah tua. Bentar lagi juga mau dipanen. Jadi nggak masalah. Ini beras merah ya teman-teman. Beras merah. Tuh. Bagus-bagus. Langsung kering di pohonnya. Tuh. Langsung kering ini. Ini saya merekam jam 7:30 malam ya. Posisi di Korea Selatan, teman-teman. Nanti ini apa? Petangnya itu jam 8 lebih 15 ya, malam itu baru. Kalau sekarang masih 7:30. Tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa komentar ya, biar saya juga bisa berkunjung. Terima kasih.